aku lagi versus sama Tompel loh. Oh, kamu lagi versus ini sama Tompel. Oke. Ini pasti enak banget kerupuknya, guys. Kalian mau cobain enggak? Roti sandwich. Oke. Pizza. Sandwich besarnya. Selaris. Makanan harga cuma 1 perak doang. Wih, 1 perak. Punya Tompel beli 1 gratis 5. Wih. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Halo, guys. Jumpa lagi bersama Leika dan Tompel. Kali ini kita lagi mau versus. Iya, bener banget. Kali ini kita mau versus penjual kota versus penjual desa. Iya, bener banget. Ya, udah biasa ya kita hompimpa yuk. Hompimpa layum gambreng. Yes. Kamu menang. Aku kalah. Ya udah kalau gitu, yes. Nanti kamu jadi penjual desa, aku penjual kota. Ya udah deh kalau gitu. Ayo kita mulai. Iya. Penjual desa jadi kayak apa ya? Tuh. Bener ini bukan ya rumahnya ya? Ini pesenannya sih bahan baku untuk masakan kota. Guys, aku ada paket nih isinya sosis sama roti. Yuk langsung aja. Ini paket. Sis Leika. Nih, paketnya dulu, Sis. Enggak mau nerima paket dari orang asing. Eke harus pergi lagi, Sis. Namanya siapa? Nama Eke Kimi. Kimi paket berle. Ini paket isinya ada sosis sama... Yes, terima kasih. Aku pergi dulu ya. Bye. Hei, helmnya ketinggalan. Aduh, helmku. Iya, lupa. Guys, sekarang Tompel mau masak makanan desa nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini tuh balon warna-warni. Salah. Oh, ini tuh kerupuk warna-warni nih, guys. Nih, walaupun bentuknya seperti ini, kalau kita masak tetap enak. Mantap, guys. Aku sekarang mau bikin masakan kota. Tapi kita harus didampingi orang tua. Aku panggil ayah dulu ya. Ayah, hari ini aku mau masak makanan kota nih. Temenin aku yuk. Oke. Ayah, kita bikin sandwich itu harus ada roti. Kita potong ya. Ini harus didampingi orang tua. Jadi kalian gak boleh pegang pisau sendiri. Ini Leika karena udah terlatih. Sejak umur 4 tahun, guys, aku udah suka cooking class. Belah. Oke, minyaknya kurang ternyata, guys. Tambahin minyaknya nih. Oke. Kita tunggu biar kerupuknya mengembang. Kita oseng-oseng dulu, guys. Okay. Kerupuknya, guys. Pasti enak banget karena ini tuh kerupuk asli desa ini. Kita tutup biar cepet, guys. Oke, kita masak dulu. Oh, sosisnya harus digoreng dulu? Iya. Sebenarnya tuh aku lagi versus sama Tompel loh. Oh, kamu lagi versus ini iya, sama Tompel. Jualan makanan kota versus jualan makanan desa. Wah, kita harus menang Leika dari Tompel ya. Iya. Kita masukin telurnya nih, guys. Wow. Oke, widih. Bersih-bersih dapur deh nih ayah. Oke. Ini pasti enak banget kerupuknya, guys. Kalian mau cobain enggak? Okay. Taruh di mangkok dulu aja kali ya. Nah, dah. Enak iki mesti. Nah, ini dia udah jadi nih, guys, kerupuknya ini. Coba Tompel icip dulu ya. Gurih-gurih enyai, udah siap dijual ini kerupuknya ini. Oke, sekarang Tompel udah siap buat jualan makanan desa, guys. No. Ada jajanan pasar, kerupuk, kacang, lemper, klepon, gedang.
Aduh, mas. Aduh. Mas, mau beli mas, ini jajanan pasar. Kamu tuh orang lagi tidur kok diganggu. Tidur? Kamu jualan apa ini? Ini ada lempar gedok telok. Aku nyarinya es teh. Es teh? Bentar ya, saya cek dulu ya. Ya. Mana es teh ya? Wah, es tehnya nggak ada mas ternyata. Aduh, aku juga lagi ada urusan lagi. Wah, ternyata nggak jadi beli ini, gimana ini ya? Permisi. Hai. Wow, ini makanan kota ya? Iya. Wah, aku mau beli. Oh iya, boleh sebentar ya. Di sini kita ada menu terbaru. Roti sandwich. Oke. Okay. Pizza. Aku mau beli. Jajanan sama sandwich besarnya. Yang kecil aja. Okay. Kalau ini dapat gratis ini. Oke. Okay. Ya. Makasih ya. Ya. Sama-sama. Duh, Tompel jualan kemana lagi ya, rumah pada sepi ini. Pas banget ada Pak Dek. Pagi-pagi cuacanya cerah banget ini. Madi, apa ini apa, Pel? Tompel sekarang jualan ini nih, apa, makanan apa? Desa sama jajanan pasar. Banyak banget, Pel, ini, Pel. Iya, nih ada kacang juga, ini enak banget. Ini. Cobain kacangnya ini mana. Rasanya seperti kacang, Pel. Iya, terus teksturnya ya, kalau digigit itu crunchy, terus agak sweety, rasanya itu erti. Ngomong apa tuh, Pel? Erti, ngerti lah. Ora, erti itu ya rasa-rasa tanah gitu loh, Pak D. Ada-ada aja, udah sini. Ada gedok juga nih, mau nggak? Oh, ini. Ini kok hijau-hijau rasa apa ini, Pel? Iya, itu rasa kedelai. Udah, mana duitnya nih? Pel, sebenarnya ini Pak Dito, Pel, mau ke sawah ini, Pel. Lah, tadi nggak beli? Ya enggak. Kan kamu... Piye to, Pak Dito? Wah, mana sih ini bisnya? Lama banget. Weh! Hai, Pak Dito! Apa ini, Lega? Iya, nih, di sini kita lagi ada menu terbaru. Ada roti pizza yang asin dan yang manis. Oh. Terus sandwich yang ini juga menu terbaru. Oh, yaudah, ini... Mbak Dia mau beli ini aja, ya, satu ya. Oke. Kok apa? Beli punya, hei. Itu Pak Dik. Berapa ini? Ini harganya 20, ini harganya 50, jadinya. Udah ini aja. 70. Oke, makasih ya Leka ya. Pak Dik. Kenapa kamu malah beli punya Leka, enggak beli punya Tompel? Oh. Kamu jualan apa? Jajaran pasar, jajaran desa. Ini ada enggak? Ya enggak ada lah. Ya udah, makanya Pak Dik nyarinya ini. Punaan Pak Dik sendiri malah jajan di tempat orang lain ini. Mending kita gini aja deh. Jadi kita bakal jualan bareng-bareng dan kita bakal bersaing siapa yang bisa dapat hasil yang banyak. Nah, itu Pel. Benar ya kalau gitu. Ayo. Laris. Wih, satu perak. Punya Tompel beli satu gratis 5. Wih. Sini. Ini di belakang sini. Ayo boleh dicoba. Ini harganya murah banget ini. Rame banget. Perhatian. Tempat aku tuh ya diskon 90%, beli satu bisa dapat semuanya. Enak ini makanannya. Kok malah pada beli punya Leka ya? Masa sejauh aja? Sini. Tadi jadi ikutan. Ayo yang beli nih. Ayo sini, ambil aja sini. Berarti beli punya Tompel aja. Itu yang sebelah sana. Enggak, mahal. Di sini, enak. Di sini banyak. Kayak gimana sih rotinya? Dimakan. Ada sosisnya. Ambil aja, itu apa lagi itu, Leka? Yang ini itu sandwich keluaran terbaru. Gede banget satu itu. Beda dari yang lain. Khusus untuk kamu aja, Tompel. Cobain deh. Emang enak ya? Enak.
suka deh kak. Beneran Mel, enak. Iya. Enak kalau gitu aku mau nyobain punya kamu ya. Oh, ya udah, boleh deh kak. Kamu mau nyobain yang mana? Ini apa Pel? Itu mochi Jawa, ini mochi desa. Aku mau nyobain yang ini sama yang ini. Kita cobain yuk. Aku mau nyobain. Pengen lah coba makanan tempat ini. Lemper desa, gede. Ini bikin sendiri ya Pel? Iya, ini nih. Kita coba ini ya Pak Deng. Ternyata makanannya sama Tota itu enak ya. Sama-sama enak guys. Betul banget. Kalau kamu mau nyobain gak nih? Mana coba lihat. Ada capek juga ya Leka jualannya. Gak mau turun, mau gini terus. Tadi tuh ya Pel, aku jualan pizza, sandwich, terus jajan-jajan. Kalau Tom Pel ya, bikin kerupuk warna-warni, kacang, gedok, klepon, enak. Tadi Tom Pel juga nyobain punya kamu, ternyata enak banget ya Leka ya. Aku tadi juga nyobain punya kamu, enak. Kalian pengen gak beli yang mana guys? Iya dah kalau gitu. Oke guys, sudah di lembut kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.